Assalamualaikum. So hari ni welcome back to my channel. Okay, lagi sekali. Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni Nina nak unboxing chest drawer yang Nina beli. Aki sini mengacau. So kita nak unboxing kita punya chest drawer yang kita beli dari Shopee waktu sale 11/11. So jom kita tengok chest drawer. Okay, ini chest drawer yang kita beli. Tengok ni. Kita nanti Nina akan letak link link kat description kat mana nak beli kat Shopee. So harga dia murah je. Okay, kita nak buka unboxing and kita akan tunjuk cara nak pasang kita punya chest drawer. Okay. Assistant. Okay, so ini assistant kita, Ika. Dia pakar sebab saya tak reti sangat. Bukan saya. Nina tak reti sangat. So dia akan tolong. Dia akan guide kita macam mana nak buat. So kalau dengar suara yang kurang lembut sikit, itu dia. Suara lembut saya. Okay, so kita kena ada hammer, kita ada kena ada screwdriver. Lepas tu kita pisau ni untuk buka ni lah. Lepas tu kita ada drill. And drill ni pun beli dari Shopee. So bahan dia sikit je untuk buka untuk pasang benda. So kita buka dulu kita punya kotak. Kita potong je. Asingkan dia dulu. So kita letak dia ikut kategori. Macam mana kita nak asingkan, kita boleh tengok kat tepi ni ada label. So kita asingkanlah ikut dia punya susunan. Bagi korang yang tak tahu kat mana nak cari dia punya cara pasang, so cara pasang dia ada kat sini. Dia punya kertas. So sini. Dia terselit antara ni eh. Okay, kita tengok dekat kertas ni. Ni semua dia dah ada siapkan apa panggil huruf dan label A, B, C sampai Z. So kat sini dia ada tunjuk mana A, mana B, mana C semua. Dan ini pula untuk skru dia, dia ada tulis 1, 2, 3 sampai 13. So kita tengok kat sini. Dia ada tulis nombor macam ni, nombor 6. Kau tak nampak nombor dia kah? Ini nampak. Okay, ini nombor 4. Ni nombor 5. Nombor 2. Sini pun dia dah tunjuk. Nombor 1 ni ada skru ni ada berapa? Ni 17. Nombor 2 ada berapa? 16. Macam tu. Nanti ni semua kita akan guna. Dia takkan tinggal lah. Kalau tertinggal tu, maknanya korang asal skru je. Maksudnya semua digunakan. Kecuali paku kan? Kecuali paku je kita tak guna habis. So ini kita dah susun ikut dia punya label yang tadi macam kita tunjuk ABC. So Muan, ambil nombor 4, ini nombor 4. Kita pasangkan dekat lubang ni. Masuk dekat bawah A. Jom kita perhatikan betul-betul, dua ni ada dua lubang. So yang ini. Tengok ni. Ni ada dua lubang, nampak ni nak kena pasti. Ini lubang dia. Atas sana dia tak ada lubang. Dia tak ada lubang besar. Ini ada lubang. So bawah ni ada lubang kecil. Oh, okey. Ha. Ya, ini. Ya, kita masukkan. Kita masukkan ini dalam ni. Tekan saja. Dah. Siap. Macam tu juga. Macam tu juga dengan macam tu ya. Pastikan ni. Ni tengah. Tekan. Dah. Lepas kita dah masukkan kat kayu A dengan B. Lepas tu kita akan masukkan kan? Kayu D, H, K dengan I. So D ni ada 7. H ni ada 4. K ni ada 4. Dan I ada 4 juga. Kita kena masukkan depan ni 2, belakang ni 2. Kita masukkan. Tolak je. Tolak, tekan je. Ketat sikit. Nak pakai hammer boleh. Tu lah
Berkarat sikit lama tak bertukar. Okey. Kek. Buka lubang ni. Ni dua. Sini. Satu. Dan sini satu. Belah sini tak perlu. Sini je. Untuk bagi H. Satu bagi I. Untuk I pula, korang jangan keliru pula, ada dua benda yang sama. Tapi label yang lain. Ini okay. I. Ni I. I sama dengan H. Betul. So, sini. Okey, D ni ada, kita pasang satu je. Tengok ni lubang besar, ni bukan eh, ni ada skru lain. Kita pasang yang sebelah sini. Ni satu, yang belah sini pun yang kecil ni. Satu. Okey. Kita dah siap pasang dia punya kayu untuk bahagian ni. Ada empat jenis kayu yang kita pasang. Empat jenis label kayu. Kena buat step tu, kita perlukan screwdriver. Mana screwdriver? Screwdriver, sekejap. Okay, screwdriver. Kita kena guna screwdriver bunga. So kat sini kita perlukan nombor 5. Nombor 5? Mana nombor 5? Okay, ini nombor 5 eh. Dalam dia ada 26. So sekarang ni kita perlukan, kita masukkan kat bahagian kayu A, B, C dan G. Okay, asingkan ni. Kita akan buat G dulu. Ini kayu G eh. Tapi ini tak ada tulis label. Ini tak ada tulis label kan? Dia tak ada tulis label tapi kena pastilah. Benda sama je. Gambar ni, tengok ni dia ada garis macam ni. Sama je. G je. Yang pastinya ini lebar sikit. Lepas, so, okay. So ini kita akan masukkan lubang tengah-tengah untuk G. Kita pakai screwdriver je. Okay. So belahannya pun tengah-tengah juga. Okay, G ni ada empat. Ada empat keping. Yang belakang dia macam ni. Korang boleh tengok ni. Belakang dia macam ni. So nanti kita akan pasang empat-empat sama buat macam ni. Ini satu tengah-tengah, ini pun satu tengah-tengah. So empat-empat ni kena pasang sama macam tu. Okey, C lah. C. Okey, ini C. C ada satu je. Tapi dia punya C tak nampak sangat. Okey, C ada tiga lubang. So sini satu, sini satu. Sama juga dengan okay, so kita akan pakai drill sebab kita tak larat pakai screwdriver. So senanglah, mempermudahkan kerja kita. Okay, kita dah siap untuk bahagian kayu G dengan C. Ini C eh. C ada satu je. Untuk G ada empat kayu. So G ada dua lah. Satu, dua skru. Korang kena pasang kat empat kayu. Korang boleh nampak A dengan B. Make sure korang letakkan macam ni. Ini A. Nampak ke? Itu B. Okay. Make sure korang letak sini. Kalau korang boleh tengok ini, lubang ni berlawan arah. Tengok. Okay. Sini dia dah tulis. Dia dah tunjuk kat mana yang kita perlu pasang skru. Sini boleh tengok, perhati betul-betul. Ada lubang. Dia ada lubang 1, 2, 3 untuk bahagian B eh. So, 1, 2 dan 3 kita pasang kat sini. Lepas tu belah sini, tengok lubang 1, 2. 1, 2. So kat sini. Belah atas ni pun sama. Lubang nombor yang nombor 2. Dialah tengah-tengah eh, nombor 2. Tengok ni, 1, 2 ni. Sini, sini eh. 2. Okay. Bahagian B ni kalau tengok belah kiri. Aku kata kita letak kiri,
Belah kiri dia ada 1, 2, 3, 4, 5 lubang. So lubang ni dua tengah ni je. Satu, dua. Gabby dah siap pasang. Bagian E. Bagian E pun sama juga. Buat sini tengah. Ini tengah. Tengah. Ini atas. Ya, ini atas dua sini. Okay, so kita dah siap bahagian A dengan B, pasang skru semua. Okay, and then kita akan masukkan. Oh, kita akan masukkan roller tu. Ya, roller, roda-roda tu, besi roda. Kita akan masukkan besi roda dekat bahagian A dengan B kayu ni. So untuk roller tu, dia ada simpan dalam ni lah, kotak ni. Ini roller dia. Kasih. Ya, macam ni. Dia sepasang So kita perlukan skru nombor 3 untuk pasang bahagian A dengan B ni. Nombor 3. So untuk roller ni kita ada dua tau. Satu untuk letak kat drawer, satu untuk letak kat papan ni. Papan A dengan B. So kita nak bezakan mana satu untuk drawer, mana satu untuk papan. Macam ni kah? Drawer dia lekuk macam ni. Ni papan dia dekat papan A, B dia macam ni. Dia tak ada lekuk. Asingkan dulu. Sebab kita nak buat untuk papan ni ada berapa? Empat kan? Empat. Empat A, empat B. Empat A, empat B. Masuk lubang yang ni tau. Satu, satu, dua, tiga. Dia nombor satu eh. Nampak ni? Dia berbeza. Ni roda dia dekat atas, ni roda dekat bawah. Bahagian A, kita perlukan roda dia dekat atas. Roda kita letak dekat ni. Dua, satu, dua. Yang ni, buat satu, dua juga. Untuk B, dia kena melawan arus sini juga. Ni sama juga. Satu, dua. Satu, dua. Okey. Okay, so kita akan gunakan skru nombor 3. Kita akan gunakan skru nombor 3 untuk masukkan. Make sure lubang dia betul lah. Lubang dia tu kita akan masukkan dekat tu. Bahagian 2 tu. Okay, so kita dah siap pasang untuk roller untuk kayu A dan kayu B. Dia total semua kayu ada, satu kayu ada empat roll. Make sure. So ini kita nak buat untuk drawer pula. Apa nama? Kayu J, I, H, K. Dengan Z, dengan G. Tapi Z mana Z tu jelah Z. Ni eh. Okey Z. Papan untuk drawer. So kita nak pasang drawer. So first ini adalah kayu. Kayu J. J. So ini adalah kayu J. Pastikan ini kat bawah. Pastikan yang garisan tu kat bawah. And then kita ambil kayu ni. H. Tak, ni H. Kita ambil H. Okay, so kita akan gunakan skru, tak nampak, skru number 2 untuk sambungkan. Kita akan masukkan paku kat bahagian H dulu. Paku nombor 2 ya. Skru. Betul. Pastikan ni dengan ni. Masukkan
lubang ni. Kita akan ambil kita punya screwdriver ataupun kita boleh guna ni. Kita buat bulat-bulat. Lepas tu kita akan buat sebelah sini. Sebelah sini pun sama. Sama je step tapi dia. Tapi kita ambil yang I. Tapi kita ambil kayu I. Okay. Kita perlukan kayu K eh. K. K. Masukkan K, masukkan dalam kat lubang ni. And then kita perlukan kayu Z ya. Ini kita nak buat bahagian drawer. Tapi ini Z. Kayu Z ni make sure masukkan dia dekat tengah-tengah ni. Masukkan lubang ni. Jadi lubang. Lubang tepi tu. Contoh. Lepas tu kita ambil kayu G. Yang tadi kita ada skru dua tu ni. And then make sure yang ini, ini masuk sini, ini masuk tepi tu macam tu. Make sure key pun masuk, ada lubang kat bahagian sini. So key kena masuk and then kayu ni pun kena masuk kat tengah-tengah tu. Kita nak masukkan skru kat sini. Okay, ni skru dia macam ni. Masuk, masukkan paku macam ni dan nanti kita lock dia. Nampak tak? Nampak skru dia. Tu masukkan macam ini. Kita pakai screwdriver je, lock screwdriver jauh. Lockkan dia. Macam tu. So, kita ketat. Okay, siap. So siap kita punya drawer. Tak nampak, nampak warna putih tu. So siap kita punya drawer. Okay, yang ini kita nak pasang. Yang ini pastikan roda dia dekat bahagian bawah. Roda dia dekat bawah tau. Dia ada pair satu belah sana, satu belah sini. Lepas tu pakai paku nombor satu. Nombor satu. Kita kena buat lubang. Satu, dua, ni tiga, sini dengan satu sini. Rangka untuk ni pula. Pasang kat kayu A dulu. Kayu yang ini kita masuk. First kita masukkan ni, tapi dia kena bahagian luar. Kita masukkan. Pastikan lubang dia kat bahagian dalam ya. So longgar. Okey. Kayu dia memang singgit sikit eh, dia ikut lubang ni. Kita masukkan dekat lubang bahagian tepi tu. Ni lubang. Untuk bahagian bawah kita ada satu je lubang yang ni.
sini. Kita masukkan kat yang tepi ni eh. Kita masukkan yang bahagian situ. Okey. Dan kita masukkan tu. Yang warna kecil tu, ha? Kecil tu, okey. So, bahagian ni. Kita masuk benda yang sama kat sini juga. Kita guna kayu B ke? Eh, apa? Ni. B kan? Ni, A. Okay, and then kita masukkan bahagian ni. Yang ini pula dia lain sikit. Dia masuk macam ni. Masuk macam ni. Dia menekat macam ni. Okey. Lepas tu yang ini. Dan kayu last sekali. Kita masukkan yang last bahagian luar. Okey. Lepas tu kita ketatkan skru nombor 6 ni. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kayu. So first kita masukkan yang kat sini. Kita masuk lubang ni. So kita get ready dulu masukkan skru nombor 6 setiap lubang. Nampak kat luar dengan bahagian depan ni. Kadang kan nak tunjuk. So ini B, B akan masuk ke atas A. Okay, so kita akan masukkan. Semua skru dah jadi rangka. So kita pusingkan dia. Pasang nombor 11 untuk bahagian kaki dia. Kaki dia kat sini eh. Kaki dia sini. Sini. Nampak ni, ni kat sini. Pastikan nak tahu bahagian mana yang ada dua kayu ni. Bawah dia ni. Kita nak pasang kat bawah dia. Pasang satu sini, di tengah, ujung sini, satu, satu, eh. Tengah-tengah. Suka tengah-tengah sini. Tengah-tengah. Tengah-tengah satu. Jom ada berapa yang ni? Jadi 6. Dan tengah sini dia bahagian. Lepas tu ini ada di, lepas tu ini bahagian bawah dia. Okey. Okey, inilah rangka dia. Ini bahagian belakang tau. Ini bahagian belakang. Ini bahagian depan dia. Ini bahagian depan. Ush, kat situ lah. Serangka ya. Depan, bahagian depan. Mana? So kita akan masukkan kat bahagian sini. Bahagian atas ya untuk drawer. Kita punya drawer nak dekat siap dah. Kita ambil bahagian C. Ini bahagian C, tunjuk sikit. C. Pastikan ni ada ini bahagian depan tau. Ini bahagian belakang. Mana bahagian depan? Yalah, yang lawa. Yang lawa bahagian depan. Pastikan letak ini bahagian depan. Ini bahagian depan. Dan ni bahagian belakang. Dekat
ketatkan skru yang ini. Bawah dia dua. Ini bahagian belakang sekali. Sama ratakan bahagian atas ni. Jangan atas sangat lah. Ni bau sikit. Tak ada muang. So korang boleh tengok cara kita orang pasang. Bagi yang sesiapa yang tak tahu cara nak bukan, tak tahu cara nak pasang, ayolah, tak tahu cara nak pasang. Okay, lepas tu apa kita? Benda ni ambil masa 3 jam untuk siap. Agak patah sikit pinggang ya. Tapi 3 jam untuk 2 orang kan? 3 jam untuk 2 orang buat. Haa, 6 jam, 24 jam. Ya, itu berhenti. Sebenarnya dia senang. Tapi complicated bila ada minat. Saya membantu sebenarnya. Bagi korang yang belum subscribe, boleh subscribe channel Na. Alamak, cantuk dia tak bawa. Dia lupa subscribe. Penat kami bunga buat dari 3 jam atau 6 jam. Kita akan buat lagi cara memasang almari. Ada 2 almari lagi. Ada 2 almari lagi. Ini bukan chest drawer almari. Ini bukan chest drawer almari. Chest drawer almari. Wardoro. So kita akan buat cabaran. Masang almari 3 pintu ya. Macam mana tu? DIY cara memasak barang Shopee. Bye. Bye-bye.